NMAX itu dulunya dari temen mas. Terus? Temen berbah, pas ditamkul itu burung jalan. Tapi burung itu kurang maksimal. Burung kurang maksimal, saya feeling. Terus saya bilang ke Denpino, mas itu ada burung bagus ya? Mana? Tuh. Terus malamnya itu saya lihat burung di sana blas gak bunyi. Sama sekali gak bunyi di rumahnya itu? Di rumah itu saya pantau gak bunyi burung. Saya track kacang gak mau bunyi. Tapi saya sudah suka kalau pas di gantang itu tadi. Terus cuma ini apa, feeling lah, feeling. Feeling burung itu bagus. Terus di take over oleh Denpino, dibeli. Terus saya rawat. Saya rawat sebelum mabung, burung jalan. Tapi jalan masih ada bagong-bagongnya. Terus sesudah iya habis mabung nih mas Anmek nih. Mabung, sesudah mabung ini burung susah sekali bagong. Enak sekarang udah mainnya udah enak. Udah stabil lah. Susah bagong berarti? Susah sekarang, sekarang susah. Tapi kalau harian di rumah burung bagong-bagong. Tapi kalau di gandangan selama habis mabung ini belum pernah bagong di atas. Iya. Padahal setelah sebelum mabung itu ada bagongnya. Iya, burung ada bagongnya. Sebelum mabung itu burung saya gantang dua kali, burung bagong di sini, di Cempoko sama di BKM kalau nggak salah. Itu tengah akhir apa? Itu di bagongnya di akhiran. Akhiran terus bagong burung. Terus apa yang dilakukan mas? Kok bisa sekarang nggak bagong? Untuk perawatan harian cukup simpel mas. Ini burung mudah kok, burung enak. Ini kalau pagi itu dimbunin. Setelah dimbunin kasih jangkrik dulu, di isis dulu, diangin-anginkan lah. Habis diangin-anginkan, burung dimandiin. Mandi pagi. Setiap hari mandinya jam berapa itu? Kalau mandi sekitar jam 8:30 lah mas. 8:30. Iya, 8:30 habis mandi jemur, jam 9 masuk kerakap lagi. Seperti itu. Iya. Jadi bisa dibilang fungsi embun apa ya? Ngilangin dia bagong ya? Iya. Mulai jam berapa? Embun biasanya jam 5 mas. Jam 5 itu udah mulai keluar, timbunin bentar. Terus habis timbunin ada panas itu burung cuma disis, kasih jangkrik. Habis kasih jangkrik, burung apa? Dimandiin. Iya, selang 30 menit burung dimandiin setelah dikasih jangkrik. Iya. Pemberian jangkrik sehari berapa? Pemberian jangkrik itu 5 mas. 5. Pagi 5, sorenya juga 5. Terus kalau mau main? Kalau mau main, H-2 malam sebelum masuk settingan itu burung mandi. Ya sebelum masuk settingan mandi. Terus paginya jangkrik 10, sore jangkrik 10. Hari H pagi jangkrik 10. Pagi jam sekitar jam 10-an mandi, kasih kroto, kerakap mau berangkat jangkrik 5. Cuma seperti itu. Yeah.
Thank you.